Adik Pak RT nggak punya akhlak. Seenaknya buka pintu kamar kosan wanita ternyata mau minta uang. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang marah ke adiknya Pak RT. Lantaran ia kesal adik Pak RT itu tak sopan. Yang dimana saat wanita ini pulang kerja, wanita ini langsung membuka pakaian kerjanya. Namun tiba-tiba adik Pak RT datang langsung membuka paksa pintu kamar kosannya. Dan biasaan buka-buka. Tolong, orang kan gak pakai baju gua. Tolong banget sih jadi orang sopan. Sopan dikit. Kurang ajar. Orang ini kosan saya juga, saya di sini bayar. Goblok banget orang-orang sini. Dan biasaan minta-minta orang duit kayak gitu. Sontak wanita ini pun marah-marah ke adiknya Pak RT itu karena dia benar-benar tak sopan. Kiran di sini nih, bapaknya main buka-buka aja. Enggak buka, kita cuma seketok. Seketok tapi kayak gini loh. Dan saat wanita ini keluar untuk menegur, adik Pak RT itu malahan yang marah. Ketok tapi kayak gitu loh. Astagfirullah. Harusnya sayang istighfar, kenapa jadi bapaknya? Kok sih? Kok? Kan saya lagi tiduran, saya lagi gak pakai apa-apa, saya belum pakai baju, kamu langsung kayak gini. Saya kan kaget. Diketahui, adik Pak RT itu datangin kamar kosan wanita ini ternyata mau maksa minta uang. Dan diketahui lagi ternyata selama ini adiknya Pak RT itu selalu meminta uang memang dengan cara yang tak sopan dan maksa pula. Kok cuma ngetok? Saya gak bakal kaget kalau gak kebuka gini pintunya lah. Bener-bener. Kok saya yang bener-bener sih? Tadi kebuka gak? Abangnya ngelihat gak kebuka? Demi Allah kita. Demi Allah. Buka dikit. Dikit? Ya kebuka kan intinya. Segini. Ini kan saya kan belum ini loh. Maaf ya. Pintu ketok nih. Gini langsung gini kan. Kita sampai ketok gini.